Oke, kita. Ya Allah. Ya Allah, emangnya ini jembatan macam apa sih, guys? Ya Allah. Wah, udah terguling, jatuh ke laut, ketimpa sama jembatannya ya, guys. Oke, guys. Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya, Nanda Dika. Oke ya guys ya, sekarang kita akan kembali lagi bermain game Android ya guys ya. Kita akan melanjutkan game yang kemarin sudah kita mainkan ya guys ya, yaitu adalah Bridge Constructor, di mana kita akan membangun sebuah jembatan tapi abal-abal guys. Oke ya guys ya, waduh kemarin juga kocak banget ya guys ya, kita membingin jembatan ya guys ya. Maklum saya bukan arsitek guys ya, tapi disuruh bikin jembatan ya guys ya, dengan dana terbatas lagi ya guys ya. Kalau misalnya teman-teman masih belum melihat kekocakan kita kemarin kayak gimana ya guys ya, silahkan bisa ditonton terlebih dahulu ya guys ya. Wah dijamin kocak ya guys ya, bikin jembatan kok anehnya ngawur luar biasa ya guys ya. Oke ya guys ya, tanpa perlu ceramah lagi ya guys ya, kita akan langsung play lagi ya guys ya. Oke, kemarin kita masih di Westland ya guys ya. Oke, Westlandnya juga masih 59% ya guys ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan lagi. Oke, di daerah sini ya guys ya, di bridge yang ke-6. Oke, ini sepanjang 40 meter ya guys ya. Oke, sekarang kita akan langsung aja build ya guys ya. Oke, setidaknya kita akan bisa menyelesaikan di kota ini ya guys ya, atau di Westland ini ya guys ya. Oke, wah oke ya guys ya, sekarang ada material baru, namanya adalah kabel. Oke ya guys ya, ini tali ya guys ya, tali tambang atau ya, pokoknya tali yang tapi pasti kuat lah ya guys ya, nggak akan mungkin ya guys ya. Oke, sekarang kita akan langsung saja ya guys ya. Oke, ini oke, astagfirullahaladzim, kaget ya guys ya, ini HP saya jatuh ya guys ya, bentar ya guys ya. Ya oke ya guys ya, sekarang kita akan lanjutkan ya guys ya. Maklum ya guys ya, streaming apa adanya guys. Jadi penerangan senter saya juga pakai HP guys. Oke ya guys ya, nggak apa-apa lah ya guys ya, yang penting kita bisa langsung main aja ya guys ya. Oke, ini budgetnya adalah 19.000, ini 19.000 dolar ya guys ya. Aduh, murah banget bikin jembatan guys. Ya Allah, oke lah ya guys ya, sekarang kita pakai material seperti biasa lagi ya guys ya. Oke, kalau misalnya pakai tiang ini saya bingung ya guys ya, mau taruh di mana, karena ini nggak bisa ditaruh di mana-mana ya. Jadi bingung taruh di mana, karena nggak bisa taruh di mana-mana guys. Oke, oke lah ya guys ya, kita pakai ini dulu guys ya. Oke, pakai biasa guys ya, bentuknya harus normal ya guys ya. Oke, oke, ini sebagai fondasi dasar dan pasti nggak akan bisa ya guys ya, karena langsung gitu ya guys ya. Apa mau kita coba guys? Oke guys, sekarang kita akan coba. Belum aja dicoba, udah jatuh duluan guys. Ya Allah. Oke lah ya guys ya, sekarang kita akan coba. Udah ya guys ya, aduh ini main-mainnya luar biasa ya guys ya. Aduh, kalau misalnya saya disuruh jadi kepala proyeknya udah dipecat duluan guys. Oke ya guys ya, sekarang kita oke. Ini pakai jaring, oh pakai jaring guys, atau pakai apa guys? Oke. Oh bukan guys, ini ternyata cuman ini guys ya. Oke oke, bukan guys ya. Oke. Pakai oke guys ya. Kita memang harusnya pakai yang kayak kemarin ya guys ya, yaitu adalah mengginikan, nah gini ya guys ya. Oke, dan ini bawahnya adalah laut ya btw ya guys ya, jadi kita nggak bisa menyangga, bisa dibilang kayak gitu ya guys ya. Oke, jadi nggak apa-apa lah ya guys ya, kita pakai yang apa adanya dulu. Oke guys ya, terus berarti kita di sini harus menggunakan oke ya guys ya, kita coba pakai tali ya guys ya. Oke, ini ada material baru soalnya guys ya. Oke, kita coba kalau pakai tali ini kayak gimana ya guys ya. Oke. Oke, sip. Oke, terus ini kayak gini. Oke ya guys ya, ini pasti belum akan bisa ya guys ya, karena di bagian tengahnya ini masih belum kesangga dengan baik, bisa dibilang kayak gitu ya guys ya. Oke, jadi kita pakai tali kayak gini ya guys ya. Oke, sip. Apakah bisa? Oke, sekarang kita akan coba dulu ya guys ya. Astagfirullahaladzim, belum aja udah kocak ya. Tinggal ininya guys, penyangganya guys. Aduh, oke lah ya guys ya, berarti bener ya guys ya, nggak akan mungkin kayak gitulah bisa dibilang ya guys ya. Berarti kita harus pakai penyangga kayak gini lagi kah? Oke guys ya, oke sip kayak gini ya guys ya. Sekarang kita akan coba, apakah bisa? Oke, malah nambah berat pak ya. Oke, berarti kita harus ini ya guys ya. Aduh ya Allah, oke. Nggak akan mungkin guys ya, nggak akan mungkin, nggak akan mungkin. Oke, oke, sekarang berarti kita harus, oke sip. Mah, ngapus yang ini ya guys ya. Oke, berarti kita harusnya ke sini dulu guys ya. Oke, terus habis itu, nah ininya disambungnya dua kayak gini guys ya. Oke, terus habis itu kayak gini. Nah, apakah bisa ya guys ya? Oke, sekarang kita coba dulu guys ya. Oke, sama aja nggak bisa ya guys ya. Oke, berarti penyangganya bukan kayak gitu ya guys ya, kayak kemarin kurang lebih ya guys ya. Oke, berarti kita harus hapus semua ya guys ya untuk penyangganya. Oke, kayaknya kayak gini ya guys ya, kalau saya berpikir ya guys ya. Oke, ini tumben saya berpikir guys ya. Oke, nah kayak gini, terus kayak gini.
Oke, terus habis itu kita coba kayak gini guys ya. Oke, kita coba. Nah, oke. Yes, ini ketinggian banget ya guys ya. BTW ketinggian ya guys ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Ketinggian oke nggak apa-apa lah ya guys ya. Sekarang kita akan coba dulu lah. Yang penting kita coba dulu ya guys ya. Nggak ada usaha tanpa dicoba guys ya. Oke. Oke. Tiangnya di sini. Belum pak, belum pak. Sabar pak ya. Oke. Oke. Terus gini. Oke. Nah sekarang baru kita pakai tali ya guys ya. Tali yang untuk menyangga. Oke. Sip. Terus habis itu gini. Oke ya guys ya. Sekarang kita coba. Apakah bisa? Oh iya guys, ini kan tali guys ya. Saya lupa guys. Tali kan pasti selalu merentang ya guys ya. Enggak akan mungkin bisa ini. Saya lupa ini tali ya guys ya. Ya Allah, dari tadi berarti saya pakai tali ya guys ya. Salah juga guys. Aduh. Pokoknya enggak pakai tali ya guys ya. Oke, pakai kayu ya guys ya. Aduh, berarti saya dari tadi salah. Oke ya guys ya, gini. Ini terus gini guys ya. Oke. Terus oke, ini enggak muat ya guys ya. Pantesan ya guys ya. Oke, beneran ya guys ya. Oke. Salah. Terus ini ke sini guys ya. Oke. Terus ini ke sini. Oke. Terus ini ke sini lagi guys ya. Oke. Sip. Oke. Nah, sekarang kita perbaiki dulu untuk si talinya ya guys ya. Oke. Talinya berarti harus nah gini guys ya. Oke. Apakah bisa ya guys ya? Oke. Saya juga penasaran nih guys ya. Oke. Oke, ini. Oh, oke guys ya. Saya punya ide. Ternyata ini pakai tali kayaknya ya guys ya, atau enggak ya guys ya. Oke. Kayaknya sih oke ya guys ya. Berarti oke. Sekarang kita coba ya guys ya untuk nambah-nambah ininya ya guys ya. Oke, di daerah sini apakah bisa ya guys ya? Oke. Wah. Oke ya guys ya, kayaknya saya punya ide ya guys ya. Berarti ini kayaknya harus ditinggiin ya guys ya, bukan di kayak gini ya guys ya. Aduh, sama ini saya salah guys ya. Oke, sip. Nah, berarti ini harusnya ditinggiin ya guys ya, biar lebih ngerenggang ya guys. Bisa dibilang kayak gitu ya guys ya. Oke. Nah, kayak gini. Terus ini ke sini ya guys ya. Oke. Nah, nggak apa-apa. Oke lah ya guys ya, kita bangun apa adanya dulu ya guys ya. Namanya juga mencoba guys ya. Oke. Nggak ada salahnya untuk mencoba ya guys ya. Oke. Oke, terus kita ke sini. Oke. Sampai situ kan. Nah, ke sini guys ya. Oke. Nah, baru kita pakai tali sekarang guys. Begini caranya dari tadi ya guys ya. Ya Allah. Oke, sekarang kita coba. Oke. Oke, nggak kuat ya guys ya. Belah sininya nggak kuat ya guys ya. Oke, berarti harus pakai tali lagi ya guys ya. Oke. Talinya biarin lah ya guys ya. Aduh, ini ngegulung-gulung kayak main apa guys. Oke. Oke. Oh, oke guys. Ini nggak nyambung ternyata. Oke. Berarti kita hapus dulu guys. Oke. Oke ya guys ya, ternyata yang belah sini nggak nyambung ya guys ya. Oke, bisa dibilang. Oke. Oke, apakah coba bisa guys? Waduh, oke ya guys, ini udah hampir sempurna ya guys ya. Berarti kita harus bangun lagi ya guys ya, tali di sebelah sini ya guys ya. Oke. Oke guys ya, sekarang kita di sini guys ya. Oke, kita coba dulu ya guys ya. Oke. Yang penting biarin lah ya guys ya, yang penting kita berhasil guys. Oke, belah sini ya guys ya. Oke. Berarti ini wah, talinya luar biasa ya guys ya, talinya bisa dibilang ya guys ya. Yo, oh, oke. Habis itu ke sini. Oke, apakah bisa? Oke guys, ini aduh. Wah, ini riskan banget ya guys. Aduh. Waduh, aduh, riskan banget guys. Oke, ini cuma satu penyangga soalnya guys ya. Oke. Berarti jangan satu penyangga guys ya. Tapi kita harus pakai kalau ini disimpan. Oh, astagfirullahalazim. Bukan yang ngomong, ini juga bisa jadi penara, guys. Oke, berarti tiang ininya kita ganti ya, guys ya. Oke. Ya Allah, bukan yang ngomong, guys. Kalau bisa di gini ya, guys. Oke. Oke. Oh, oke, guys ya. Berarti salah. Oke. Ininya di sini, guys ya. Oke, tiangnya di sebelah sini dan ininya juga di sebelah sini. Oke, budgetnya sudah mahal ya, guys ya. Sudah kehabisan ya, guys ya. Oke, nggak apa-apa. Gak masalah, kita hapus dulu ya guys ya. Oke, dari tadi saya salah guys ya. Oke, astagfirullahaladzim. Oke ya guys ya, sip. Terus habis itu kita pakai tali. Oke. Terus gini guys ya. Oke. Sip. Nah, kita pakai tali gini. Apakah bisa ya guys ya? Oke. Ini pasti nggak akan bisa karena sebelah sininya. Nah, nggak ada penyangga ya guys ya. Oke. Berarti kita harus pakai ini guys ya. Salah. Oke, salah ya guys ya. Oke. Nah, gini guys ya. Oke, maksudku kayak gini ya guys ya. Aduh, dari tadi salah ya guys ya. Oke. Oke. Nah, habis itu kita pakai tali. Oh, budgetnya udah gak cukup ya guys ya. Oke. Kita coba apakah bisa. Aduh, wah, malah lebih gak bisa guys ya. Aduh. Oke. Ya Allah, oke. Oke, berarti
talinya kebanyakan ya guys. Oke, kita coba dulu ya guys. Kita jangan pakai tali ya guys. Oke, kalau nggak pakai tali nggak akan bisa guys. Ya Allah. Oke, aduh. Berarti ini itu kayunya kita harus tambah lagi guys. Oke. Oke. Oh oke guys. Kayaknya kayak gini ya guys. Oke, kita coba dulu ya guys. Oke. Gini, terus gini. Salah guys. Oke. Gini. Nah, terus habis itu gini. Nah, gini lagi guys. Oke. Oke. Nah. Oke. Oke. Nah. Oke guys. Nah, oke. Oke. Aduh, terus ini ke sini ya guys. Oke. Ke sini. Apakah bisa ya guys? Oke, kita coba dulu guys ya, standarnya dulu lah ya guys. Oke, gak bisa, dan saya lupa kalau ini gak kesini ya guys. Oke, nah sekarang kesini. Oke, oke, belah sininya ya guys yang jadi masalah ya guys. Oke, berarti ini harus dikasih tali lagi ya guys. Oke, kalau kayak gini gimana ya guys? Saya juga penasaran ya guys. Oke, budgetnya oke, hijau ya guys semuanya ya guys. Sekarang kita akan coba menggunakan truk langsung ya guys. Oke, yang penting langsung pipip. Oke. Oke ya guys. Oke. Waduh. Oke ya guys. Waduh, udah kuning, tapi masih kuat ya guys. Alhamdulillah ya guys. Oke. Dan oke. Alhamdulillah sudah klakson telolet ya. Walaupun bukan telolet sih sebenarnya guys. Oke. Tapi alhamdulillah bisa ya guys. Wow. Oke ya guys ya, setidaknya kita dapat lumayan ya guys. Proof sama truk. Oke ya guys. Sekarang kita akan next. Oke ya guys, kita ke jalur sini dulu ya guys sebelum kita nyebrang ya guys ke bridge yang 7 ya guys ya. Oke, kita build ya guys ya. Oke, ini masih sama kayak tadi ya guys ya, tapi ini semuanya kayu guys. BTW ya guys ya, ya Allah. Oke, tapi nggak apa-apa lah ya guys ya. Oke, budget cuma 17.000. ini bikin jembatan macam apa sih guys ya, budget terbatas banget guys. Oke. Oke, terus gini. Oke. Wah, oke. Kita bingung ya guys ya. Oke, saya bener-bener ini bingung banget ya guys ya. Oke. Oke, kita bingung ya guys ya. Aduh, termasuk saya sih sebenarnya bingung ya guys ya. Bentar. Ini gini. Oke ya guys ya. Nah, ini gini ya guys ya. Oke, kita ikutin polanya aja ya guys ya. Oke, kita ikutin polanya. Oke. Oke, ini ada tali ya guys ya. Tetap masih bisa kok ya guys ya. Kita pakai tali. Dan oke. Oke, nah gini. Terus habis itu gini ya guys ya. Oke. Oke, ini. Aduh. Waduh guys, ini. Ya, oke guys. Wah, ini susah guys. Oke. Wah, ini jumlahnya ganjil guys. Ya Allah, ini gimana caranya guys? Jumlahnya ganjil guys. Oke, ini kita hapus dulu ya guys. Oke, ini kita hapus dulu. Terus ini kita sini guys ya. Oke. Oh. Oke. Nah ke sini. Terus habis itu ke sini guys. Oke. Oke, sekarang kalau misalnya kayak gini gimana ya guys? Oke, saya coba dulu ya guys. Oke, ini susah banget sih ya guys. Oke, ini budget memang terbatas ya guys. Bikin jembatan aja ada budgetnya ya guys. Oke, untuk keselamatan jangan pernah pakai budget ya guys. Oke, itulah guys pesannya ya guys. Oke, ini pasti nggak akan bisa ya guys karena ada bakal banyak yang runtuh. Jadi kita harus bangun ini tuh dari sini guys. Oke, kita coba dulu guys. Oke. Nah ini kayak gimana ya guys ya. Oke, kita ya Allah. Ya Allah, emangnya ini jembatan macam apa sih guys ya Allah. Oke. Berarti kita butuh tiang penyangga. Tiang penyangganya kalau miring kayak gini gimana ya guys ya. Oke, saya juga penasaran dulu ya guys ya. Oke. Oke, sekarang kita lihat dulu. Oke ya guys ya, merah ya guys ya. Berarti kita hampir berhasil. Tapi memang tetap nggak akan bisa ya guys ya. Oke, berarti ini kita harus coba bangunnya. Jangan kayak gini ya guys ya. Oke, berarti ini kita buang dulu talinya. Terus ini kita tinggikan ya guys ya. Oke, nggak apa-apa, kebuang semua ya guys ya. Oke, kita tinggikan. Oke guys ya, kita tinggikan. Terus ini ke sini. Nah gini guys ya maksudnya, ya Allah. Oke, nah sekarang berarti bentar ya guys ya. Aduh, ini gue pusing guys ya. Oke, bentar. Ini sih pasti nggak akan kesangga ya guys ya. Tapi kalau misalnya kita kayak gini kan masih bisa ya guys ya. Oke.
Oke, terus habis itu kita kayak gini. Oke, guys ya. Nah, kayak gini guys ya maksudnya. Oke. Nah, yang pasti sebelah sini memang harus disangga dengan baik ya guys ya. Oke. Oke guys ya. Yang penting kita bangun apa adanya ini bisa dibilang ya guys ya. Aduh. Oke, bangun jembatan apa adanya guys ya. Aduh, nyebelin juga guys ya. Oke. Oke, terus kita gini, terus kita gini guys ya. Oke. Sekarang kita coba ya guys ya, apakah bisa? Oke guys ya, langsung aja kita coba dengan truk ya guys ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya guys ya. Ini budgetnya udah oke guys ya, tali udah, tiangnya udah merah, tiangnya udah merah. Waduh. Langsung guys ya, aduh berenang semuanya guys ya, truknya ya guys ya. Wah, tetap jalan. Ya Allah, oh udah lah ya guys ya. Sekarang kita coba lagi ya guys ya. Aduh, ini jembatan nggak bener ya guys ya. Oke, ini tiangnya kurang ya guys ya. Oke, kurang kesangga ya guys ya. Oke, berarti apakah gini guys ya. Oke, sekarang kita coba dulu guys. Oke, ini oke guys, ini tiangnya. Oke, tiangnya saya nggak ngeliat tiangnya ya guys ya. Ternyata tiangnya udah merah kayak gini ya guys ya. Oke, berarti tiangnya yang jadi permasalahan ya guys ya. Aduh, ini tiangnya emang bener ya guys ya. Oke. Bentar ya guys ya. Ini berarti pakai apa ya guys ya. Oke. Kalau tiangnya berarti ini kan tiangnya ya guys ya, masalah. Nggak bisa juga ya guys ya. Oke. Berarti ini tiangnya ya guys ya. Tiangnya kurang penyangga bisa dibilang mungkin. Oh oke guys ya, mungkin bisa dibilang ini kan budgetnya masih murah ya guys ya. Kita kan masih ngeluarin berapa budget ya guys. Oke, kita tambah lagi ya guys ya. Kayaknya harus kayak gini ya guys ya. Oke, nah gini. Oke guys ya, sekarang kita coba ya guys ya. Oke, biar lebih kuat ya guys ya, lebih kokoh guys ya. Oke, nah oke. Terus habis itu kita ke sini, terus habis itu kita ke sini ya guys ya untuk tali. Terus habis itu ke sini lagi. Oke. Kelebihan ya guys ya. Ya Allah, susah banget guys ya. Aduh. Oke. Terus kita ke sini. Oke. Salah guys ya. Oke. Kita salah. Oke, ini kita ke sini guys. Oke. Sip. Oke, apakah bisa? Oke guys ya, hijau semua. Oke, sekarang kita akan coba ya guys ya. Oke, budgetnya nih, wah, budgetnya masih ada sisa lumayan ya guys ya buat ngebakso ya guys. Oke. Waduh, udah merah. Oke. Apakah kuat? Oke. Bisa. Oke. Oke ya guys ya, alhamdulillah. Waduh, oke lah ya guys ya, nggak apa-apa lah ya guys ya. Setidaknya truk proof. Oke ya guys ya, aduh kayak waterproof aja guys. Oke, nggak apa-apa lah ya guys ya. Sekarang kita lanjutkan di tempat terakhir di Westland ini ya guys ya, bridge ke-8 ya guys ya. Oke, sekarang kita akan coba ya guys ya jembatan sepanjang 40 meter ini ya guys ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, waduh ini lebih sederhana lagi ya guys, karena nggak ada tali ya guys ya. Oke, waduh, tapi kita juga bingung ya guys ya, karena di sini, aduh, penyangganya pakai apalah ya guys ya. Oke, aduh, bingung juga guys ya. Oke lah ya guys ya, berarti kita gini, coba ya guys ya, kita gini dulu ya guys. Aduh, nggak muat guys. Oke, kita gini dulu ya guys ya. Oke, kita bangun apa adanya dulu guys ya. Namanya juga percobaan ya guys ya. Aduh, saya bukan arsitek guys ya, jangan disuruh maksa kayak gini ya guys ya. Ya Allah, oke. Oke ya guys, kalau misal terlalu banyak kayak gini pasti nggak akan kuat ya guys ya. Oke, berarti kita harus ke sini. Oke guys ya, ke sini dulu. Oke, pakai segitiga terbalik kayak gini apakah bisa ya guys ya. Oke, kita coba dulu. Tidak bisa ya pak ya. Oke. Oke, berarti gagal. Oke, gagal lagi guys ya. Oke, berarti ini kayak gini. Waduh, kalau ini pasti ngeberatin di situnya, guys. Nggak akan mungkin ya, guys. Oke, berarti ini kesini, guys. Oke, salah, guys. Ya Allah, ini berarti kesini, guys. Oke, kita coba dulu aja, ya, guys. Namanya juga percobaan, ya, guys. Aduh, oke. Oke, kita coba gini, guys. Ya, oke. Sekarang kita coba ya, guys. Oke, nggak bisa ya, guys. Ya, oke. Berarti bener, guys. Ya, pembangunannya harus segitiga ya, guys. Ya, bisa dibilang ya, guys. Ya, oke. Kita coba kalau misalnya ini, oke. Pakai konvensional dulu ya, guys. Ya, oke. Metode konvensional ya, guys. Ya, oke. Sip. Oke. Konvensional ya guys ya. Oke, konvensional ini kayak gimana ya guys. Oke, sekarang kita akan coba lihat dulu ya guys. Oke, kayak gimana ini. Oke, kurang ya guys ya, kurang penyangga ya guys ya, berarti kita harus pakai kayak gini guys ya. Oke, kurang ya guys ya. Oke, sip.
Sip, oke. Terus ini ke sini, apakah bisa ya guys ya? Oke, kita akan nyoba-nyoba dulu ya guys ya. Namanya juga bukan arsitek guys. Oke. Sekarang gini, oke. Salah guys. Oke. Segini, oke. Gini. Aduh. Oke guys ya. Ini, aduh. Ini bagian tengahnya ya guys ya. Bagian tengahnya menjadi memusingkan ya guys ya. Oke. Berarti kita harusnya kayak gini guys ya. Oke. Sekarang kita coba dulu ya guys ya. Namanya juga coba-coba ya guys ya. Oke. Apakah bisa ya guys ya? Oke. Bismillah. Oke. Wah, bisa ya guys ya. Tapi ini beresiko sangat besar ya guys ya. Kita coba langsung ya guys ya. Mau jatuh, monggo Pak ya. Saya nggak mau tanggung jawab ya Pak. Karena saya bukan arsitek ya guys ya. Biarin, bodo amat lah ya guys ya. Oke. Sekarang kita lihat ya. Oke. Apakah bisa? Langsung. Wah, udah terguling, jatuh ke laut, ketimpa sama jembatannya ya guys. Oke ya guys, ya Allah, oke lah ya guys ya. Sekarang kita akan coba lagi ya guys ya. Oke, ini nggak bisa ya guys ya. Berarti ya guys ya, aduh, pecat saya aja ya Pak ya. Jadi dari arsitek ya guys ya. Aduh, saya bukan lulusan arsitek guys. Oke. Budgetnya sudah melebihi ya guys ya. Berarti kita harus ada yang dihapus. Apakah bisa kayak gini? Oke, malah nggak bisa ya guys ya. Berarti tadi udah benar ya guys. Merah kayak gini ya guys ya. Baru aja diinjek pertama nih, kita coba ya guys ya. Baru aja diinjek pertama udah langsung jebrus langsung ya guys. Oke, kita lihat ya guys ya. Oke, kita lihat. Ya Allah, oke lah ya guys ya. Ya Allah, udah jatuh, terguling, ketimpa tangga. Wah, oke ya guys ya. Bukan ketimpa tangga, ketimpa jembatan deh guys ya. Oke, sekarang kita coba lagi ya guys ya. Berarti ini jangan kayak gini lah ya guys ya. Ya Allah. Oke. Oke. Oke guys, ini kayaknya core-nya udah bener ya guys. Kayak gini ya guys ya. Intinya kayaknya udah bener kayak gini. Tapi berarti kita butuh apakah kayak gini ya guys ya. Oke. Kita coba dulu ya guys. Oke, budgetnya kita coba maksimalkan dulu ya guys. Oke, apakah benar kayak gini ya guys. Oke, sekarang kita lihat penyangganya. Oke, yang sebelah sini merah ya guys. Kayaknya ini kuning menuju merah lah ya guys ya. Berarti ini oranye-oranye dah agak gelap ya guys ya. Oke, sekarang kita coba dulu ya guys ya. Nggak apa-apa lah ya guys ya. Saya bukan arsitek guys ya. Oke, sekarang kita coba dulu guys ya. Oke. Wow, merah. Wah, keren ya guys ya. Supirnya kebal guys, jatuh dari ketimpa ini ya guys ya. Wah, luar biasa guys ya. Nggak bisa gitu guys ya. Oke lah ya guys. Sekarang kita coba lagi ya guys ya. Ya Allah, ini udah nggak akan mungkin ya guys ya. Oke, budgetnya udah lebih ya guys ya. Oke, kita kayaknya lebih baiknya kayak gimana ya guys ya. Aduh, ini udah pusing sebenarnya guys ya. Ini oke. Oke guys ya, sekarang kita coba dulu ya guys ya. Kalau misalnya ini di kayak gini guys ya. Oke. Kayak gini guys ya. Oke. Nah, gini guys ya. Oke. Oke, nggak apa-apa. Terus ini kayak gini guys ya. Oke. Oh, ini yang tadi guys ya. Allah, saya lupa guys. Oke. Ini kan harusnya kena kayak gini ya guys. Tapi aduh, budget kita kurang guys ya. Oke. Berarti oke. Oh, oke guys. Kalau misal gini gimana guys ya? Oke. Oke. Aduh, budget kita kurang banget guys. Ya Allah, kurang satu sedikit aja guys. Oke. Lelelelelele, nggak ada tiang penyangga atasnya guys. Aduh, wajar. Oke. Berarti kita gini. Ini yang tadi ya guys. Oke. Ini kayak gini. Oke. Aduh, kayaknya ini nggak masuk akal sih ya guys. Aduh. Oke. Berarti kita hapus dulu ya guys ya, yang bagian sini guys ya. Oke. Us. Oke, nggak apa-apa. Terus kita coba gini, guys ya. Oke, ini nggak masuk akal sih, guys ya. Oke, jembatannya aneh ya, guys ya. Aduh. Oke, segini, terus gini. Oke, nah gini, guys ya. Kalau misalnya kita pakai metode segitiga kayak gini, kayak gimana ya, guys? Oke, terus habis itu kayak gini, guys ya. Kalau tadi kan beda ya, guys ya. Oke, sama aja sih, guys. Oke, oke, nah gini guys ya. Kalau misalnya gini gimana maksudnya? Nah, oke. Berarti nah gini guys ya, apakah bisa guys ya? Oke, kita lihat kayaknya tiang sini nggak ada penyangganya ya guys ya. Iya betul, nggak ada penyangganya ya guys ya. Berarti kita ulang guys ya. Aduh. Repot banget sih guys. Oke, iya repot sekali. Oke, kita ke sini. Oke guys ya. Oke, sip. Sekarang kita lihat. Oke. Wah, oke ya guys ya. Ini tiang sebelah sininya yang merah ya guys ya. Berarti kita harus ulang lagi.
tiang sebelah sini merah banget ya guys ya, berarti emang tiangnya cuma di sebelah situ guys. Ya Allah. Oke. Aduh gak bisa ya guys ya, ya Allah. Oke ya guys ya, sekarang kita coba langsung aja ya guys ya. Oke, ini udah lumayan sih guys ya. Oke, nggak apa-apa lah ya guys ya, kita pakai truk aja dulu ya guys ya, langsung lah ya guys ya. Oke, oke nggak, oke merah-merah. Oke ya guys ya, nggak kuat ya guys ya. Aduh, udah ya guys ya, jangan ketawain lah ya guys ya. Aduh, karena sebenarnya bosan guys, bukan karena kasihan guys. Ngapain kasihan, ini cuman game kok guys. Oke, berarti tiangnya ini kayaknya harus ditinggiin ya guys ya. Apakah benar ya guys ya? Oke. Tiang, aduh ini nggak muat guys masalahnya, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. Oke guys ya, berarti ini kayak gini. Oke. Es, astagfirullahaladzim. Bapak, tolong Pak ya, sabar ya Pak ya. Oke, sip. Kalau kayak gini gimana guys ya? Oke. Saya juga penasaran ini guys ya. Oke. Habis ini kita gimana sih tadi tuh guys? Oke, ini kita ke, oh ini kita ke sini guys. Oke, terus habis itu kita ke sini. Nah, oke, habis itu kita ke sini lagi. Oke, nah kalau kayak gini gimana guys? Oke, sip. Oke, ini kayaknya nggak akan muat ya guys. Oke, tapi nggak apa-apa lah guys. Sekarang kita coba aja, namanya juga mencoba ya guys ya. Gak ada salahnya mencoba ya guys. Oke. Budgetnya tapi aduh wah kurang guys, aduh budgetnya. Oke, ini pasti nggak akan bisa ya guys ya. Oke, iya oke ya guys ya, ya Allah. Oke, sekarang kita coba dulu. Oke, nah ini yang tadi ya guys ya. Oke, kalau misalnya ini kan yang tadi ya guys ya. Oke, oke, kalau ini kan udah ya guys ya, yang tadi ya guys ya. Oke. Oke, ini kan udah ya guys ya, yang tadi ya guys ya, tapi oke guys ya. Coba kalau ini guys gini. Oke, ini mah yang tadi ya guys, tapi kita guys. Ternyata yang tadi guys ya. Oke. Oke, apakah bisa ya guys ya? Oke, kita coba dulu guys ya. Oke. Oke, ini merah ya guys ya. Oke, kita pakai mobil aja ya guys ya. Aduh, udah menyerah guys ya juga guys ya. Nggak bisa pakai truk ya guys ya. Mohon maaf ya guys ya. Oke, pakai mobil aja guys ya. Oke, oke. Aduh, pakai mobil aja udah merah ya guys ya. Ya Allah, oke lah ya guys ya. Sekarang kita coba. Tapi bisa guys. Oh, udah lah guys ya. Oke, tapi bisa walaupun memang satu mobilnya hancur ya guys ya. Oke, berarti tetap gagal dihitungnya ya guys ya. Oh, udah lah ya guys ya. Oke. Oke, ini keberatan di sini ya guys ya, sebenarnya BTW ya guys ya. Oke, berarti kita kayak gini guys ya. Oke. Oke. Oke guys ya, kita pakai mobil aja langsung ya guys ya. Oke, nggak apa-apa. Kita pakai mobil coba ya guys ya. Oke. Tapi berat guys. Allahu Akbar. Ya Allah, oke lah ya guys. Seperti ini keberatan ini sebenarnya guys ya. Oke. Oke, ini kan nggak bisa ya guys ya. Oke, berarti kita harus dibuang lagi deh guys. Aduh, capek juga ya guys ya. Aduh, bangun jembatan kayak gini guys ya. Oke. Oke, nah ini kan ke sini. Oke, es. Kita kan ke sini. Oke, nah oke. Terus habis itu ke sini. Oke, terus habis itu kemana lagi guys? Udah kan? Atau kayak gini guys ya? Oke, kita coba dulu. Oke, oke guys ya, sebelah sini nggak ada penyangga ya guys ya. Oke, berarti memang yang tadi tuh udah bener ya guys ya. Tapi aduh ya Allah, susah banget ya guys ya. Oke, sekarang kita coba ya guys ya, kalau kayak gini ya guys ya. Oke, nah much better ya guys ya. Oke, sekarang kita coba ya guys ya. Oke, much better ini ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim ya guys ya. Oke, pakai mobil aja lah ya guys ya, udah pusing guys ya, pakai truk guys ya. Aduh. Oke, aduh, apakah bisa? Mobilnya udah klakson tapi satu gak selamat guys. Ya Allah, wah langsung tenggelam ya guys, terbawa arus guys. Oke, aduh, langsung, aduh ya Allah, gimana sih ini Pak? Oke, aduh, ya Allah, oke. Ya Allah Pak, oke. Aduh, Bapak susah banget Pak ya bangun jembatan ini ya Pak ya. Jadi arsitek itu terdengar tidak mudah guys. Oke. Oke. Nah kalau kayak gini gimana guys? Aduh, nggak bisa guys.
Ya Allah. Oke, okay. Aduh, gimana ini guys ya? Oke. Oke. Oke, ini tiangnya kayaknya dari core awalnya juga kayaknya salah, guys. Kayaknya ya. Tebakanku ya, guys ya. Ini kayaknya salah dari awal juga, guys. Oke. Okay. Yalah, ya guys ya. Oke, okay. Kita coba lagi terus kayak gini. Oke, okay. Kalau kayak gini kan tadi ini guys ya. Oke. Okay. Oke, okay, apakah kayak gini guys ya? Oke, okay, kita pakai mekanisme bertumpuk kayak gini ya guys ya. Aduh, saya nggak tahu ya guys ya. Saya bukan arsitek guys. Ini bahasanya apa sih guys? Oke, okay, kita pakai mekanisme bertumpuk kayak gini ya guys ya. Oke, okay, apakah bisa ya guys ya? Oke. Okay. Terus ini kan ke sini guys ya. Oke, okay, apakah bisa ya guys ya? Oke, okay, kita coba dulu ya guys ya. Apa salahnya ya guys ya? Wah, oke okay, ya guys. Ini kayak apa ya guys ya? Aduh. Duh, tetap nggak bisa ya guys ya. Oke, okay, tetap nggak bisa guys ya. Oke. Okay. Berarti kita bangun kayak gini lagi ya guys ya. Oke. Okay. Oke, okay, apakah muat ya guys ya, budgetnya guys ya? Aduh, budget yang terakhir nggak muat guys, kurang guys. Oke, okay, berarti kita jembatan ya, ini kayak gini aja guys. Oke, okay. Aduh kayak apa aja tuh guys ya? Oke, okay. Astaghfirullahaladzim. Oke, okay. Kita kayak gini guys ya. Oke. Okay. Oh, oke okay, guys, kayak punya ide guys kalau misal kayak gini. Oke, okay. Oke, okay. Ini 200 ya, 10.100. Ya Allah kok. Budget aja harus dibatas sih guys, kenapa sih guys bikin jembatan guys? Aduh bapak, tolonglah pak, ini untuk keselamatan orang pak ya, keselamatan manusia semua ya guys ya. Aduh, nggak bisa ditawar-tawar ya guys ya. Aduh, oke okay, kayak gini ya guys ya. Aduh ya Allah, oke okay. Oke okay. Salah guys ya. Oke okay. Ini nggak nyangga ya guys ya. Oke okay, sip, kalau kayak gini gimana guys ya? Oke okay. Tapi bahaya ya guys ya. Aduh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oke. Kita coba langsung pakai mobil ya guys. Enggak apa-apa lah ya guys ya. Bismillah ya guys ya. Ini udah merah sih guys ya. Oke. Apa-apa pakai mobil aja guys ya. Enggak usah ambil resiko. Oh, pakai mobil pasti bisa ya guys ya. Ternyata ya guys ya. Ya Allah. Oke lah ya guys ya. Alhamdulillah ya guys ya. Oh, udah lah ya guys ya. Bisa juga udah. Udah pusing ya guys mikirin nih dari tadi ya guys ya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Oke ya guys ya. Alhamdulillah ya guys ya. Yang penting kita sudah terbuka di tempat yang kedua ya guys ya. Yaitu adalah Central Mainland. Oke ya guys ya. Oke. Waduh, ini ternyata ya guys ya. Udah gak kerasa ya guys ya. Kita sudah menyelesaikan ya guys ya. Di tempat yang pertama ya guys ya. Dan sekarang kita akan menuju ke tempat yang kedua ya guys ya. Waduh. Oke ya guys ya. Aduh, saya juga udah pusing ya guys ya. Aduh, ini main gamenya ya guys ya. Ternyata bikin, waduh ya Allah, bikin stres juga ya guys ya. Oke ya guys ya. Terima kasih ya guys ya sudah nonton sampai detik ini ya guys ya. Nanti kita akan lanjutkan di episode yang akan mendatang ya guys ya. Jangan lupa untuk subscribe, share, juga stay tune di channel ini untuk bisa melihat kelanjutan dari game ini maupun dari game yang lainnya akan saya lanjutkan dan juga saya mainkan ya guys ya. Oke ya guys ya, saya Nanda Pratika, see you next time.